Mobil minibus ini ringsek menghujam tanah usai ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kota Medan, Sumatera Utara. Beruntungnya, pengemudi mobil yang merupakan seorang wanita selamat meski mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di klinik terdekat. Ada kecelakaan antara kereta api tujuan Binjai dari Medan ke Binjai dengan sebuah mobil Agya, dan kondisi pengendara atas nama Mayangsari sudah dibawa ke klinik dan saudara Mayangsari sudah dibawa kembali ke rumah dan kondisinya tidak terlalu parah. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi pengemudi yang melintas di lokasi. Sementara mobil dievakuasi menggunakan alat berat. Kecelakaan ini ditangani unit Lakalantas Polsek Medan Helvetia.